Nah, kemana tuh? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mana lagi? Minggu lepas? Aku minggu lepas aku dah besar sikit. Ada usaha umrah sikit. Aku belum balik lagi. Tapi aku dah balik lah. Minggu lepas. Aku minggu lepas aku sampai sini. Okay guys, kepada you guys yang tak kenal, siapa ni? Ni lawak. Kita bertiga. Tapi minggu lepas Wak tak ada. Dia punya umrah. Kita ingat dia balik awal. Rupanya lambat sikit. Tapi apabila selamat sampai. Kita nak buat apa? Hari ni kita sedang makan kedah. Lain kedah. Nak makan? Kita tak nak terai lagi. Sama lah. Makan terai kak. Yang tak sedap. Itu makan apa yang special? Aku dengar makan. Mana lagi makan eh? Mamat ni. Aku dah tengok kena kenal aku. Kau kena kenal aku. Kalau kau tak kenal aku, tak makan kau. Dia yang bagi bantuan mesti kita ada duit macam tu kan. Ni aku dengar kau nak makan lagi. Nak bantu aku pula ah. Boleh. Dengan situ kau lagi makan lain kedah ah. Nak kenal ah. Tak apa. Bagi silin lah, siapa sawah. Jalan kita. RM3. Oh, naik lagi. Sama. Cukup atur ni je bajet ni. Min seorang RM15 ataupun seorang RM15. Itu termasuk makan dengan air. Pastikan menu tak sama. Boleh, tapi kena makan makanan utama dekat lain kedah. Lain kedah. Semua menu korang tak boleh sama. RM15 cuma dah lah. Tak boleh banyak. Tak boleh tambah duit sendiri. Lambat yang terfilat. Papa Roger. Makan mana tu? Lain kedah. Jom. Makan mana tu? Okay guys. Kita dah sampai dekat nasi lain kedah. So, jom kita masuk. Kita dekat nasi lain kedah. Okay, aku ada kambing dan ayam masak madu. Ayam madu. Kambing, ayam masak madu. Okay, so aku ada ayam goreng dengan nasi. Aku ambil yang basic. Wak ambil yang luar biasa. Advance sikit. So, pasal challenge tadi yang kita dapat seorang RM15 daripada seorang misteri. Aku dapat sertakan dengan air teh. Wak dapat air apa? Teh ais. So, cukup tak? Cukup. So, sekarang kita boleh try rasa makanan dia macam mana. Amin. Sebut. Tapi yang specialnya kat sini nasi dengan kuah dia. Aku tak tipu aku lah. Benda memang sedap. Nasi dia pun sedap. Ayam dia punya rempah tu memang best lah. Dia ada cukup rasa pedas, manis. Dia tak kata manis macam manis yang aku makan apa dari masuk sampai luri tu kan, tak kan. Tapi macam yang aku punya ni just nice lah, dia kena. Order pun senang, queue pun ok. Kita cuba teh ais dulu lah. Memang sedap lah. Tak tipu lah, korang kena datang sini memang sedap. Teh ais dia pun, dia kata specialnya kat sini adalah teh ais dia. So korang kena try. Menu dia pun tak mahal. Manis dia kena lah. Ni pun RM8 lebih ya. Dengan air.
Tehu dia pun sedap. Semua sedap. Makan mana tu? Okey, alhamdulillah. Selesai sudah kita makan tadi. Tu, macam mana awak kenyang? Alhamdulillah kenyang. So, awak dah kenyang, saya pun dah kenyang, awak kena kambing. Saya kena ayam madu. Nanti kenapa ni? Ayam goreng. Ayam goreng walaupun nampak basic, simple tapi memang sedap. Nice. Honest, ini salah satu student yang kita boleh bagi. So, makan dekat sini, overall memang puas hati. Korang kena datang, kena cuba sendiri. Sebab kalau saya bagi tahu macam ni pun, korang belum try, korang belum tahu. So, korang kena datang and try dekat sini. Wah, then, so, location kedai Lan Kedah ni, korang boleh wait saja. Jalan Bumi Tasik 2. Boleh wait, jumpa, memang jumpa. Dia ada dua cawangan. Yang punya saya tahu lah, untuk yang dekat Ampang, dia dekat Ampang. Dan sini untuk masuk. So, korang yang dekat luar sana, follow Odin TV. Jangan lupa like, subscribe. Kita jumpa minggu depan. Yes.